bets on him. I dua berlian. Berteduh sambil minum kelapa. Ayo silakan satu. Ayo kalau mau kita. Tapi kita minum air kelapa dulu. Air kelapa ini rasa berlian bu? Ya, rasa berlian. Kita mau naik ke gua berlian. Apakah ada berlian di atasnya? Akhirnya. Wih, main tinggi. Nanya capek tapi mas balik ngos-ngosan juga. Mantap. Menyerupai kaca. Enak main. Ini belum seberapa katanya. Sibuk aja pertama nyampe. Biasa aja. Sampai gajah. Awas kepala ya. Ini ibu gendong anak, tapi kita bisa lihat di foto dari sini. Ya mas, foto di sini mas. Tapi kalau mau di foto di Akeblis baru dibalik. Kalau mau dilihat. Di foto ini. Ini katanya ibu gendong anak nih. Ini dikasih besi ya bu emang. Ya dibalik kalau sudah di foto, ya itu ibu gendong anak sambil mencium anak bayinya. Iya. Itu anaknya di depannya. Lagi? Yuk. Pala. Si. Sempit sekali. Gimana caranya ini? Gede itu ya. Ini ya, klik-klik ini ya. Iya, yang sama suara. Aduh. Ayo naik. Pegang talinya. Eh, mati. Udah bisa tuh. Bisa ya? Ini sini. Tali ya. Ini handphone gue pegangin. Pegang deh. Kaki kiri dulu. Sini. Ayo. Bisa enggak? Tapi juga aja kan orang nyuri ya. Ini lebih berat dari ngangkat. Awas hati-hati kepala ya, oh, berdiri ya. Angkat barbel. Lihat-lihat kepala. Lihat-lihat atas, awas. Oke. Awas kepala. Oke, berikutnya. Awas. Lihat-lihat, awas kepala lu. Ini tajam nih. Siap. Ini yang harus. Nih bang, lihat kan. Oke. Leo naik. Mas Balan. Iya. Ayo Mas Balan. Ini di atas nih. Ya, pegang talinya ini juga Pak supaya. Oh, alah. Ya, kaki kiri dulu naik. Ternyata kita ada outbound yang paling sulit ini, guys. Tadi masih pos 1, ini udah pos 10. Ini nanti tantangan kedua turunnya nih. Iya, biasa. Iya itu.
Kepala, kepala, kepala. Mas, kepala. Kepala berdiri hati-hati. Bisa masuk situ, Pak. Sekalian. Awas, kepala. Ayo, ayo, ayo. Masuk. Masuk. Yang di atas, yang tidak mengkilat. Kembalian sangat mengkilat. Napasnya sudah sangat ngos-ngosan. Itu orang gimana ngambilnya? Kita mau turun pakai flash lepek dia. Hah? Tapi ya daripada nggak kelihatan mukanya kan. Jangan ibu yang jago banget turun gitu. Jongkok dulu ya. Satu, okay. Satu kah? Di atas sini. Ini? Ya. Oh, bisa bu? Bisa. Ah, ya gitu. Ya, pegang kuat kalinya. Widih. Terus aja ke bawah bu kakinya. Bu Widih nggak ada lawan. Tidak kelihatan soalnya. Pelan pelan. Turun lagi. Masih ya tangganya diinjak. Yuk. Dirasakan. Dirasapi. Ayo, luar. Luar. Ya, sekarang Mas Bali. Di sini, Pak, di sini di bawah sentri. Kepijakan tali waktu pertama. Apanya? Kaki kiri. Yang itu, dekat kiri. Ke tali itu. Iya. Sini. Ke depan. Kakinya ke depan di sini. Ya. Sini. Oke. Lantas terbuka dulu. Ya, lurus ke bawah kaki kanan. Pelan-pelan. Iya, Pak. Hingga warir. Makanya kalau perutnya udah over di sini nggak susah. Tiba bisa. Ayo Mas, lanjut. Iya tepat. Saya dulu. Iya. Di sini udah berapa lama Bu? Sudah 5 tahun Pak. Oh 5 tahun. Saya jongkok dulu Pak supaya nggak cermin. Apa? Pegang tangan. Oke, okay. Mari. Siap. Thank you. Kita turun. Bagaimana? Mantap. Wish. Mantap. Tidak akan terlupakan. Betul. Mantap. Ibunya lagi hamil. Masih kuat, guys. Ibunya lagi hamil. Tapi bawa kita ke atas. Ya guys, tadi kita sudah naik ke gua berlian. Hah, lumayan. Tadi ibunya yang bawa kita itu pemandunya lagi hamil padahal, tapi kayaknya nggak berasa apa-apa gitu. Udah di atas aja. Padahal jalannya
sangat sempit banget. Tapi ya kita bisa lihat berlian tadi, keren. Ada berlian di gua. Jadi bukan hanya di film-film aja ya. Masih, Pak. Jadi kamu mungkin kalau yang pergi ke Makassar itu, kalau ada waktu luang, bisa main ke tempat ini. Dari kota Makassar itu kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan. Baru nanti kayak naik perahu kecil, baru jalan sekitar ya setengah jam untuk menikmati alam yang indah seperti ini. Sekarang kita sudah mau siap-siap untuk kembali, untuk pulang. Kembali nanti naik perahu lagi. Di dalam perahunya itu sekitar setengah jam perjalanan. Mantap pokoknya. Jadi ini kita jam 11 sampai jam 1 siang. Gosong, guys. Jadi benar-benar gosong, benar-benar menguras energi. Search for you, stay.